Pemirsa, Rapi Wilayah Kota Banda Aceh kembali mengadakan sahur on the road sekaligus sebagai kegiatan berbagi antar masyarakat di wilayah Kota Banda Aceh. Sebanyak 1.000 kotak makanan dibagikan dalam kegiatan sahur on the road yang berlangsung Sabtu dini hari tersebut. Usai melakukan pembagian makan sahur gratis, puluhan anggota Rapi Wilayah Kota Banda Aceh bersama dengan komunitas Erpa dan Candayu berkumpul di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh guna menikmati makan sahur bareng. Sebelumnya mereka telah melakukan pembagian sebanyak 1.000 kotak makan sahur secara gratis kepada masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Selain kepada masyarakat yang melintas di jalan saat tiba waktu sahur, nasi sahur gratis yang berasal dari sumbangan anggota Rapi, Erpa dan komunitas Candayu tersebut juga dibagikan kepada keluarga pasien Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, pedagang di kawasan Penayung, dan para tukang becak. Ketua Rapi Kota Banda Aceh, Alta Zaini, mengatakan kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh Rapi Kota Banda Aceh selama bulan suci Ramadan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat menjadi sebagai ajang saling berbagi antar sesama. Syukur Alhamdulillah pada hari ini di Ramadan 1440 Hijriah kita bersama Rapi Kota Banda Aceh, Purna Paskibraka Aceh, Candayu, Erpa melaksanakan kegiatan yang kedua itu sahur on the road yang kita telah melaksanakan dari partisipasi seluruh anggota yang tergabung komunitas di dalam kegiatan ini. Dan syukur Alhamdulillah pada tahun ini seribuan bantuan nasi untuk berbuka puasa dan untuk sahur. Sementara itu hari ini Rapi Kota Banda Aceh juga melaksanakan kegiatan buka puasa bersama yang berlangsung di salah satu kafe di Banda Aceh. Kegiatan akan diawali dengan pembagian takjil berbuka puasa kepada para pengguna jalan. Jufrizal dan Faisal, Aceh TV.